Kesabaran Surya Saputra dan Cynthia Lamusu ternyata berbuah manis. Setelah 8 tahun usia pernikahan, mereka akhirnya memiliki momongan. Cynthia Lamusu melahirkan anak kembar mereka, Atarva Bimasena Saputra dan Ataya Tayana Aisyah Putri pada 20 November 2016 lalu. Kini usia Tayana dan Bima sudah 4,5 tahun. Meski begitu, Cynthia mengaku masih suka menangis jika mengingat perjuangan dirinya dengan sang suami, Surya Saputra. Seneng banget. Percaya nggak, Mbak? Aku tuh masih suka malam-malam tuh baper. Emang anaknya, emang mama baper. Jadi kalau malam tuh, mereka pada saat tidur gitu ya, aku masih suka. Masya Allah, Allah tuh baik banget gitu ya. Terus lihat mereka udah segede ini sekarang gitu ya. Karena kan kalau lihat cerita riwayat yang aku lahiran, apa hamil mereka, pas ngerawat mereka lahir itu 5 bulan. Ya 5 bulan tuh aku karantina. Jadi sebenarnya pandemi ini, kemarin kita karantina, segala sesuatu harus bersih, aku udah jalanin, Mbak, pada saat ada Tatiana Bima tuh, karena kan mereka prematur kan, aku gak terima tamu apa segala macam. Makanya sekarang tuh kalau mereka lihat mereka tidur tuh, aduh, masih suka mewek gitu, menangisnya terharu aja gitu. Aduh, Allah baik banget. Kan sekarang nih mereka udah 4,5 tahun, jadi kan aku udah buatkan kamar sendiri. Nah, tapi ya itu dia, pada prakteknya memang harus agak-agak PR. Jadi lumayan sering nih tetap aja tidurnya di kamar papa mamanya gitu ya. Jadi banyak momen yang kita duduk di sofa nih. Sofa yang aku dudukin sekarang ini kan di kamar. Kemudian kita lihat apa? Ya, anak-anak tidur gitu ya. Terus ya udah itu, jadi ya Mas Suryanya kita banyak apa ya ngobrol semua, alhamdulillah. Memiliki anak kembar bukan hal yang mudah bagi Cynthia dan Surya. Mereka harus tetap berkonsultasi dengan beberapa dokter spesialis untuk perkembangan si kembar. Sebagai ibu, Cynthia mengaku sangat bahagia melihat perkembangan kedua buah hatinya. Dirinya pun masih belajar mengenal karakter kedua anaknya itu. Di kami kan memang ada satu dokter spesialis anak dan dokter untuk tumbuh kembang anak. Kayak gitu. Jadi rupanya menurut para ahli itu, untuk anak kembar itu sebaiknya memang mereka sudah sedini mungkin itu punya kegiatan masing-masing gitu. Jadi tidak harus selalu bersama. Semakin mereka punya kegiatan sendiri, itu akan semakin baik untuk pembentukan karakternya mereka. Oh iya, beda mereka kalau lagi nggak bareng, terutama Bima ya. Bima tuh kalau lagi kepisah sama Tatiana tuh lebih kalem, lebih kooperatif ya, maksudnya kayak lebih dewasa gitu. Maksudnya kalau kayak di rumah kan kadang-kadang si kakaknya tuh Tatiana memang jadi trigger dia untuk kayak apa ya, kayak ngerasa lebih aktif gitu ya. Ayo Bima, oh, apa gitu, kayak gitu mungkin. Nah, tapi begitu Tatiananya nggak ada, aku banyak misalnya jadinya untuk kedua belah pihak, untuk kita orang tuanya, untuk anaknya kerasa kayak oh ada pelajaran baru lagi nih, maksudnya kayak aku mengenali karakternya Bima, oh ternyata Bima. Di sisi lain, Cynthia Lamusu termasuk istri yang sangat bawel dalam urusan kesehatan sang suami. Apalagi kini Surya Saputra sedang disibukkan dengan syuting sinetron Stripping. Personel grup vokal B3 ini tidak ingin suaminya jatuh sakit hanya karena tidak menjaga pola makan. Iyalah, pasti ada. Sebagai istri, sebagai apa ya maksudnya,
manusiawi sih Mbak, maksudnya kayak aku mungkin sebagai hubungan suami istri kadang-kadang ada khawatir atau cemburu-cemburu dikit, itu normal gitu ya. Tapi kan selama kita tetap menjaga komunikasi atau menjaga kepercayaan, hal-hal itu akhirnya ya bisa apa dilewati. Tapi bukan hanya fokus masalah gitu, yang gitu aja ya, tapi aku lebih concern juga ke soal kesehatan, apalagi di tengah pandemi ini ya, itu kesehatan Mas Surya, keselamatan, kenyamanan yang salah satunya itu yang kembali lagi ke mobil itu kan, itu salah hal-hal yang lebih aku concern sih. Kesehatan sih nomor satu Mbak. Ini Abang Bima. Abang namanya siapa? Abang menanya. Namanya Dimas. Dimas Saputra. Aku nompol. Aku nompol. Karena aku nahan pipis jadinya aku ngompol ya. Iya. Terus abang suka Rena nggak? Suka. Suka ya, suka main sama Rena ya? Iya. Kenapa? Karena Renanya? Karena. Renanya? Baik. Baik. Terus? Bapak Min baik dan cantik baik. Rena? Oh Rena juga cantik. Oh, kalau di sinetronnya Papa, abang suka nonton siapa? Nonton Papa dan Mama. Oh, Papa dan Mama. Oh, Mama main juga di situ. Kakak siapa? Anaknya Papa? Kakak L? Kakak Elle. Elsa. Kakak Elsa. Selamat ulang tahun buat Papa. Nah, happy birthday, Daddy. Mimi. Happy birthday, Papa. Selamat ulang tahun Papa. Happy birthday, bye. Papa, aku papai. Selamat ulang tahun Papa. Selamat ulang tahun. I love you Papa. I love you. Nah, ya.